Itu saya nasihati. Ini Bapak undangan dari siapa, Pak? Mari, Pak. Enggak ada undangan, Pak. Cek sungai aja. Hah? Boleh dong datang, Pak. Sasa-sasa aja, Pak. Kenapa enggak boleh datang sih? Sasa aja, Pak. Kalau datang di mana pun sasa aja. Boleh kok. Kenapa enggak boleh datang? Ini kan momentumnya kan bukan momentum untuk pilkada, kan? Iya, saya mau pilkada, mau pilkada juga sah saya. Loh, iya. Sah. Kan... Ini masa kampanye sah saya datang. Saya mau kampanye triak nomor 2 juga sah. Ya, boleh. Sah boleh. Cuman ini melibatkan ada RT-nya, nggak ada. Enggak perlu, nggak perlu. Ini Babinsanya kenapa di sini? Nggak perlu. Laporan ke RT-nya nggak ada. Bebas, Pak, kita, Pak, cek sungai. Iya, saya paham, Pak, bebas. Memang wewenang Bapak, kan? Masih ada wewenangnya. Iya. Ya makanya saya minta. Terus kamu maunya apa gitu loh? Kami menolak warga sini. Iya menolak ya boleh aja. Bapak. Kamu kalau menolak, kamu daftar resmi, kita juga bisa gugat. Saya bukan masalah gugatnya. Kan? Saya siap digugat, Pak. Ya udah, catat namanya kalau gitu. Anda ya, jangan menolak saya, kita catat namanya. Saya namanya. Saya Hari Yanudin. Ya udah, kita akan laporkan. Bapak keluar, Bapak. Eh, Babinsa sebelumnya. Ini ada berapa titik banjir, memang ada 400-an dari 2000-an tinggal 400-an. Oh, iya, ini sudah dikit ya. Jadi ini kan masalah Ciliwung aja. Iya. Nah, kalau kita nanti lebarin, kita lebarin, seed pile, tapi kan rumah susun kan belum siap. Belum siap. Jadi kalau minden orang nggak ada rumah susun, kasihan. Iya, iya. Kalau ada rumah susun, nanti bisa. Iya, Pak. Tapi, Pak.